Okey geng, so soalan, this motor Y boleh tak masuk dekat RS? Soalan macam ni pun ada kan? Punya ramai tak tahu punya soalan macam ni eh. Tak apa benda ni. Orang ramai tak tahu, kita je beritahu je lah. Kita jawab je lah. Okey. Basicnya, nak tahu, motor Y size di depan dia standard 245mm. Kalau LC 220mm, LC 4 speed dia kecil. LC 5 speed 267mm, tak pun 125, 267mm kalau 125 ZR yang besar. Kalau 125 biasa sama dengan LC 4 speed 220mm, 220. Tapi untuk RS, size disc dia standard 255mm ke 256mm. Kena tahu tu. So, kalau disc Y nak masuk RS, boleh tak? Ya, boleh. Boleh. Tapi, brake pad akan makan tak habis. Dia akan lebih dalam lebih kurang 2 inci lebih tak makan. Sebab makan tak sampai. So, nak boleh tak? Pakai? Boleh. Braking apa semua tak ada masalah. Ngam, tak ada masalah. Cuma brake pad makan betul-betul tak habis. So nak paling cun, ambil disc yang 255mm. Ngam-ngam makan tu RS. Cuma masalahnya saya disc 255mm ni, terutama untuk part lubang rim aftermarket, susah nak dapat. Itu masalah. Tapi kalau ada soalan nak pakai saya disc 267mm boleh tak? Ataupun 290, 29 lebih untuk motor-motor lain. Boleh, tak ada masalah. Tapi dengan syarat korang perlukan bracket disc macam ni. Dia banyak saiz. 245, 267, lagi apa 29 lebih, dia banyak saiz. So clear eh? So, Papa tanya kita. Thank you guys.